Hari jadi ke-477 Kota Semarang diperingati oleh pemerintah Kota Semarang dengan upacara di halaman Balai Kota Semarang pada Kamis pagi. Dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Heferita Gunaryanti Rahayu. Upacara diikuti oleh jajaran Forkompimda, organisasi kemasyarakatan, dan pelajar. Di usia ke-477, ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi kepada pemerintah kota. Seperti laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat 5,79% dan lebih tinggi dari target nasional maupun Jawa Tengah. Selain itu, keberhasilan menekan angka kemiskinan dan stunting di Kota Semarang. Meski demikian, Wali Kota Semarang menyebut masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya yakni terkait penanganan banjir dan rob dan penuntasan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yang masih belum selesai. Sebenarnya kalau kita bicara apresiasi kepada pemerintah kota ini banyak. Indikator-indikator untuk namanya laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi ini sudah semakin baik. Tetapi masih di sisi lain masih ada beberapa PR yang belum terselesaikan, salah satunya ya banjir dan rob. Nah ini yang sedang berproses karena apapun di tahun 2026 sampai 2025 ini RPJMD 2026 harus selesai. Lebih lanjut, ia meminta dukungan kolaborasi, sinergi, dan doa restu dari semua pihak agar pembangunan Kota Semarang sesuai visi 2021-2026 dapat tercapai. Peringatan hari jadi juga diisi dengan beberapa kegiatan, diantaranya penyerahan hadiah kepada masyarakat untuk berbagai lomba rangkaian HJKS dan kick-off lomba Kampung Hebat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.